Halo pemirsa, jumpa lagi bersama channel YouTube saya Orenfra My Garden Brothers. Hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah museum kayu yang ada di Tenggarong, pemirsa. Nama museum ini adalah Museum Kayu Tua Himba. Aku kasih penjelasan dulu ya. Museum Kayu Tua Himba terletak tidak jauh dari kawasan Waduk Panji Sukarame, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yaitu berjarak sekitar 600 meter dari waduk. Dibangun dengan bangunan kayu panggung yang berukuran 20 x 20 meter persegi. Yang melatar belakangi dibukanya objek wisata ini adalah karena adanya buaya yang telah diawetkan dalam museum kayu tersebut. Di dalam museum kayu ini terdapat beragam jenis-jenis kayu yang ada di Pulau Kalimantan. Koleksi dari museum kayu ini di antaranya adalah kerajinan kutai yang terbuat dari rotan berupa lemari kursi, lampu, tempat tidur, dan lain-lain. Kerajinan Dayak di antaranya adalah anjat, mandau, ukiran Dayak yang terbuat dari kayu ulin. Miniatur rumah khas Dayak. Jenis-jenis kayu di hutan daerah Kutai Kartanegara. Koleksi jenis kayu 200 buah. Koleksi jenis-jenis daun kayu yang dikeringkan 200 buah. Koleksi biji-bijian. Koleksi potongan log atau batangan pohon yang tumbuh di hutan Kalimantan. Buaya muara yang diawetkan jantan dan betina. Koleksi kepiting pemakan sari kelapa dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya pemirsa, kita simak aja ya gambar berikut. Oke. Silakan menikmati pemirsa.